kenapa di piercing ini? Soalnya disuruh mama. Anjing, banyak cowok cabul gak? Wah, lumayan. Lumayan, diapain aja tadi? Kadang kalau foto. Yaudah guys, seperti itu aja. Mungkin kita lanjut lagi di next. Abis jeda ini, kakaknya lucu banget. Kakak, halo. Saya kamera dong. Halo. Kakak, umurnya berapa tahun, Kak? 12. 12? Serius? Bukan wibu. Oh, bukan wibu. Enggak tahu sama dia. Oh, dia asuh sama dia. Enggak nonton anime berarti. Nonton dikit. Nonton apa itu? Dikit ya. Ya, nonton apa? Hentai ya. Kono joru no jobana ni wa yume ga aru. Jadi guys, sekarang kita ada di acara apa nih? Aya Fest ya. Acara Aya Fest, dan sekarang banyak banget cosplay di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Terus ada banyak cosplayer lucu juga. Antara lain adalah ayang gue. Ayam. Alita baru bentar gue cosplay itu ya. Iya. Capek bisa. Gimana? Kamu baru cosplay bentar. Tadi ada yang bilang kalau gue adminnya komunitas sebelah. Ada yang bilang kalau foto di Kings tapi nggak ketemu, katanya bingung, tapi ya udah. Oke. Melanjut ke Bekti ini. Apalagi, gimana? Gimana lagi? Kamu ngapain di sini? Oh, hari ini ya. Sekarang saya ke event itu bukan datang sebagai pengunjung lagi. Hari ini aing ke event dagang anjing karena saya sekarang lagi miskin. Mana dagangannya yang mana? Nih, dagangannya nih, lihat nih. Oke. Dagang ini murah enggak Bang? Murah enggak? Ini murah banget pokoknya mah ganci original ini cuma 20.000 aja ya tuh. Banyak desainnya, banyak macamnya. Kalau mau beli kemana nih? Kalau mau beli langsung saja ke Shopee-nya Eksa Morgan. Eksa Morgan guys ya, jangan lupa ya, langsung aja. Alright. Murah-murah kapan lagi guys? Kapan lagi cuma 20.000 bisa dapat ganci. Sama premium-premium juga kualitasnya, pokoknya mah dijamin wani ngadu. Wani ngadu ya. Iya, wani ngadu pokoknya. Keren-keren. Kamu kenapa ini? Lutfi Alima. Oh, ini waduh. Kerusakan. Kerusakan guys. Anjing. Dagang nubalek anjing maksudnya. Ya, seperti itu guys ya. Jadi banyak banget cosplayer di sini. Ada Boji juga di sini. Boji lucu banget. Ada Kainu Bang. Halo Bang. Halo. Kamu di sini ngapain Bang? Gimana rasanya setelah membolongkan punggung Porgas di Ace? Puas banget tuh. Akhirnya anak dari kriminal terburuk di dunia bisa mati. Anak siapa? Goldie Roger ya? Iya, betul. Nextnya mau bolongin siapa lagi Bang? Antara Luffy atau Sabo? Atau Dragon, gak tahu tak? Dragon berarti ya? Bingung, soalnya dia... Soalnya kan dia bapak yang tidak bertanggung jawab Bang. Iya sih, tapi maksudnya dia OP. Oke, takut berarti ya? Mikir-mikir dua kali dulu. Harapannya kalau misalkan One Piece nanti ketemu gimana Bang? Kalian para angkatan laut mau ngapain? Wah, marah banget pasti. Marah. Gua incer tuh si Luffy. Oke. Okay. Nah, guys ya, dari Borsalino ya. Makasih Bang ya. Ada IG-nya enggak Bang? Ada. Instagram saya @nizar_7172. Oke, okay, jangan lupa di-follow guys ya. Thank you Bang ya, lanjut. Apa nih? Wah, aku dapat hadiah guys. Gila. Baik ini abangnya, baik guys. Lihat. Thanks udah potbar katanya Nizar. Cuy, gokil banget bro. Baik, semoga sukses selalu ya cosplaynya Bang. Terima kasih ya Bang. Next cosplay apa nih? Kaido maybe. Kaido? Gila. Semangat terus bro ya. Yuk. Tapi kalau gue saranin sih mungkin cosplay Senor Pink kali, cocok kayaknya. Oh iya bener. Iya gak bener, sih? Bener kan? Cocok jadi Senor Pink dia anjing. Itu gue respect banget sama Senor Pink cuy. Yuk, lanjut Bang ya. Jadi guys, sekarang aku ketemu sama bocah. Anak-anak emo guys ya. Kamu kenapa di piercing ini? Soalnya disuruh mama. Anjing disuruh mama. Enggak tahu sih ketojos. Pengen aja gitu. Ini cosplay apa? Kaneshiro. Kaneshiro tuh dari apa sih? Yang Yo. Itu dari webtoon ya? Kamu suka webtoon ya? Suka.
Itu tentang apa sih? Oke, banyak cowok cabul gak? Wah, lumayan. Lumayan, diapain aja tadi? Kadang kalau foto suka, emang maaf, gak sengaja. Oh gitu, modus gitu ya, modus ya? Pegang-pegang itu ada? Pegang-pegang sih enggak, alhamdulillah enggak. Oke, jadi gitu guys ya. Di event Wibu ini suka banyak cowok-cowok cabul gitu ya. Ya bang, lewat-lewat aja bang, gak apa-apa. Ya bang. Gitu, ada yang mau disampaikan gak buat Wibu cabul gitu? Jangan cabul please, aku masih anak-anak. Emang umur kamu berapa? Gak mau, 17. Udah legal sih. Legal ya berarti ya 17, tapi belum punya KTP guys. Udah, oh, udah. Aku buat di sini. Nembak ya? Enggak. Kamu merokok juga ya? Iya, kebetulan. Ini kenapa rokoknya Magnum, gak ese gitu? Aduh, beliin atau so kalau ya udah, ada yang mau disampaikan gak penonton? Jangan bundir teman-teman. Kenapa kamu mental illness? Enggak. Oke. Kan suka ada aja orang gabut gitu. Ya udah, Instagramnya apa? Tomotion0. Tomotion0. Ya, jangan lupa di follow ya guys ya. Oke, okay, thank you, dadah. Lila kakak cantik. Ya, seperti itu guys ya, ketidakjelasan di event ini ya. Kamu kameramen. Adanya mau diatur. Ini ada adiknya mau foto juga. Jangan. Kasihan adiknya guys. Kita di sini ketemu rem lucu guys ya. Ayo kita kejar guys. Kita kejar. Halo adek. Kamu ngapain adek? Aku bukan adek bang. Kamu umur berapa tahun? Aku udah kakak-kakak udah 23 tahun. Oh, serius? Coba lihat kamera dulu. Ini kameranya, halo. Ini nih kameranya. Halo. Kamu ngapain sekarang sih? Mau nyari jodoh, nggak bercanda. Nggak tahu mau ngapain. Serius, kamu nggak nyari orang? Enggak. Oke, kamu kok lucu banget sih? Aku nggak ngelawak masalahnya. Oke, okay. Sukses terus ya. Makasih. Say Oni-chan dulu dong. Oni-chan. Jangan lupa follow guys, Baby Cosplay teman gue ya. Ini domba kan ceritanya? Domba yang tersesat. Dadah. Guys, gitu guys ya. Jadi kurang lebih ini keseruan di eventnya ya di sini. Ada Kenshin, ada dua juga, gokil banget. Gitu. Kita balik lagi ke sana. Terus kita rehat dulu. Terus kita kembali lagi bersama si cantik. Halo. Ya, kamu mau ngapain di sini sekarang? Aku ditinggal Dika balik lagi. Balik lagi sekarang, ya. Mencari gimana domba tadi? Domba yang tersesat. Wow. Nyari orang tadi katanya. Oh, emang beneran tersesat. Beneran tersesat anjing. Tinggal besok Natal jangan lupa ke gereja ya, biar enggak jadi domba tersesat ditinggal teman-teman. Doa dulu dong. Ya Katolik sih ya misa ya? Apanya? Misa amane itu mana? Katolik. Dan nama Bapak Putra Adafus. Ya udah guys, seperti itu aja. Mungkin kita lanjut lagi di next. Abis jeda ini kakaknya lucu banget. Kakak halo. Saya kamera dong. Halo. Kakak, umurnya berapa tahun kak? 12. 12? Serius? Kenapa kakak mau cosplay? Bahaya, emang sih ada temen gak sih? Ada. Ada. Ada temennya orang tua? Gak ada orang tua. Gak ada. Temennya seumuran? Itu SMP. Oke, kakak harus ada temen ya yang orang tua. Soalnya bahaya, umur 12 tahun nanti di sini banyak wibu cabul kak. Ya. Ini cosplay apa, Sagiri ya? Ya. Emang suka Sagiri kak? Enggak sih, mau cosplay aja. Oh emang, baru pertama kali cosplay apa udah sebelumnya? Ketiga kali ini. Ketiga kali, gimana seru gak nge-cosplay di event? Seru. Seru, gak ada yang macem-macem gitu? Gak ada. Oke, okay. Ya kak, ada yang mau disampaikan ke penonton gak kak? Apa ya? Gak tahu. Tetap semangat aja terus ya cosplaynya. Jangan menyerah. Kalau ada yang macam-macam segera laporan ke panitia aja ya kak? Iya. Oke, okay. Ada Instagramnya enggak kak? Ada. Ada apa ada? Sheila, A-nya 3 kali, _ lalalala. Sheila, lalalala, gitu ya? Ya. Okay. Thank you ya kak ya, makasih banyak, semangat terus kakak. Oke guys, jadi banyak orang-orang yang minor di sini ya, bahaya sekali.
Sini juga ada wibu guys ya. Halo bang. Halo. Ya, seru banget ya. Lihat ya, sini. Abang di, ngapain di sini bang? Ngipan bang kan. Ngipan. Seru nggak ipannya bang? Seru sih, pas kebun mau datang. Oke, tujuan lu ngipan di sini ngapain bang? Ngabisin duit bang. Ngabisin duit. Udah belanja berapa banyak tadi? Belum. Atau belum. Baru datang. Rencananya mau belanja berapa banyak nih? Setegodanya aja. Oke. Ini temennya ketawa-ketawa sendiri, kenapa bro? Ada apa bro? Gak tahu. Gak tahu, bingung ya? Bingung. Kamu udah jadi wibu berapa lama nih? Bukan wibu. Oh bukan wibu? Dia asuh sama dia. Oh dia asuh sama dia. Gak nonton anime berarti? Nonton dikit. Nonton apa itu dikitnya? Ya nonton apa? Hentai ya? Oh bukan. Kamu harus coba nonton Boku no Pico bro. Itu rame. Iya. Ya nanti coba nonton ya. Cuman 3 episode ya? Iya 3 episode. 3 episode sebentar lah. Kamu harus coba ya nonton ya. Iya. Jadi nanti abis nonton Boku no Pico bakal jadi wibu yang sejahtera ya. Sehat. Amin. Ya. Ada yang mau disampaikan ke penonton gak? Gak tahu. Maksud kamu tuh gak kayak tanggapan selama kamu di event wibu ini, apa yang dirasakan? Mantap. Mantap, banyak cewek-cewek cosplay gitu ya. Iya. Doyan gak? Kamu kenapa kayak megangin titit dari tadi? Kayak nahan ngaceng gitu. Ya gitu aja guys ya. Ini udah sagapung parah guys. Oke, thank you bro ya. Ada Instagramnya gak mau dipromosiin? Ada. Ada. Apa? Pal L-nya 10.09. Fals 09. L-nya 10. Ya. Anjing, L-nya 10, 10 biji, goblok. Hari kalau kamu Instagramnya apa? Aku Fadilah 3 double A double L 3. Valier anjing ngaran IG-na. Ya udah, thank you ya guys ya. Makasih banyak ya. Thank you so much. Makasih banyak ya. Iya, iya. Ya, seperti itu guys ya. Wibu-wibu di event wibu ini amat sangat unik banget ya. Gokil banget ya. Mana sih Ayang deh? Ya, seperti itu guys ya. Pangku. Jadi kita dapat 2 kali slap sama 1 kali pangku guys. Sabar. Sudah ya. Kita mulai sekarang ya. Sorry ya kak. Alam hari.